Masih inget gak bun? Pan! Sama lagunya Bundaria Enes dan si cute Susan. Abis ini kataknya lucu-lucu, jadi inget juga sama lagu itu. Yes, lucu dan bisa jadi kesayangan. Lagi populer alias naik daun bahkan. Namanya Dark Frog Bun, Panan! Gunpan, hai, gemes banget Gunpan nih. Aku udah sama ketek-ketek ini. Lucu banget Gunpan, warna-warni. Nah, dengar-dengar Gunpan, ini katanya sih beracun. Kita pastiin dulu aja Gunpan sama yang punya nih, Mas Jonathan. Say hi to Bunda Panda, Mas. Mas, kepo dong, ini beneran beracun gak sih? Di alamnya iya. Di alamnya dan iya. Dan gak dari semua spesies beracun, hanya beberapa spesies yang mematikan. Oke. Tapi ini kalau kita pelihara jadinya bisa nggak beracun gitu ya? Iya, karena mereka bukan terlahir beracun. Mereka beracun karena pakannya di alam. Oh gitu. Ya, ketika kita rubah dengan pakan yang kita kasih, racun mereka hilang. Jadi bukan seperti ular kobra gitu yang dari lahir beracun kalau gitu ular ya? Ular kan venomous. Venomous berarti dia menghasilkan racun. Ipop, ulangin dikit ya. Aslinya dart frog ini beracun. Makanya, untuk jadikan kesayangan keluarga harus benar-benar dipastikan asal-usulnya. Dipastikan yang emang udah merupakan hasil budidaya. Katak jenis ini banyak yang suka, pastinya karena warna-warninya yang menyala. Plus, satwa eksotik kan emang lagi hits ya. Dan perawatannya juga nggak terlalu repot Bunda Panda. Mas Jonathan, mungkin Bunda Panda di rumah penasaran nih, kalau untuk pelihara dart frog sendiri ini gimana sih cara perawatannya? Sebenarnya basic care dari pelihara dart frog sebenarnya gak terlalu susah kok. Kita cuma jaga suhu, kelembapan, dan pakannya aja. Tiga itu kita bisa urutin, dia akan hidup. Suhu, kelembapan, sama pakan. Oke, kita bahas pertama nih dulu nih Mas, suhu. Nah ini suhu yang bagus nih untuk dart frog itu harus di suhu berapa sih? Kalau yang udah ternakan lokal, dia bisa hidup di range suhu antara 25 sampai 30 derajat. Tapi kalau yang baru masuk, kita 23 sampai 25. 23 sampai 25 derajat ya? Wah, itu berarti AC harus on terus ya, Mas ya? Iya. Itu Gunpan. Jadi kuncinya memang di suhu ya. Terus kalau kelembapannya sendiri ini harus yang seperti apa nih? 70 sampai 100%. Kalau untuk pakannya sendiri, yang bagus nih untuk dart frog itu pakanannya apa sih? Lalat buah yang tidak bisa terbang. Namanya Drosophila melanogaster. Oh, lalat buah ya. Kalau untuk jenis lalat lainnya tuh nggak bisa ya? Kalau terbang kan dia susah makannya. Oh, benar. Jadi harusnya dia nggak bisa terbang. Jadi lebih kayak berjalan, lompat-lompat, dia gampang makannya. Lalat buah dipilih karena memiliki kandungan yang dibutuhkan si dart frog. Terpentingnya, lalat buah termasuk jenis pakan yang bikin dart frog gak beracun seperti di habitat aslinya. Bikin makin asik jadinya, mereka kesayangan keluarga. Pohobi tuh biasa bikin kandangnya jadi seperti habitat aslinya. Seger ya kan, liatnya? Jadi pelepas penat dan lelah, sekaligus elemen mempercantik rumah. Gunpan keren banget. Kalau boleh tahu ini tanamannya tanaman apa aja sih nih Mas? Jadi ini tanaman-tanaman hutan kita. Tanaman-tanaman hutan kita. Ini misalkan seperti ini. Ini dari Kalimantan, daun ini kan bagus daunnya. Oke. Ini cakep banget. Ini kayak pohon kelapa nih, Bio Phantom. Terus ini yang warna pink nih? Ini kalau ini makanya 99% lokal, importnya ada 1-2. Ada 1-2 ya, ini untuk doang, percantik okay. Ya. Lokal. Tapi ini memang tumbuhan-tumbuhan ini juga nggak mengganggu kehidupan si kodok ini tadi ya? Justru bagus, karena ini close enclosure ketika dia tumbuhan kan menghasilkan oksigen. Oke. Okay. Ventilasi kita kecil banget. Oh benar, jadi oksigennya ini pun untuk... Iya. Mereka juga, wih keren banget Gunpan. K
tertarik. E-pop bikin makin pusing ah milihnya. Kurang lebih ada sekitar 270 jenis dart frog di dunia. Panda Jonathan punya sekitar 20 di antaranya. Anyway bun, Panda Jo ini breeder dart frog pertama di Indonesia loh. Gemes-gemes bun pan, mas aku jadi pengen banget nih ngadopsi. Boleh? Boleh ya? Nek, kalau misalkan mau ngadopsi itu minimal nih yang bisa diadopsi itu umur berapa sih? Setelah dia netes paling nggak sebulan, minimal. Minimal? Ya jadi udah sehat, udah makannya udah rutin, udah kelihatan bagus, baru boleh diadopsi. Oke, kalau boleh tahu nih mas, range harganya berapa nih? Kalau yang sekarang udah diproduksi di sini, range harga sekitar 1,8-2,5 juta. Oke, 1,8, 1,2 juta. Hampir 1,8 sampai 2,5 juta lah kurang. Oh, 2,5 juta. Oke, terus yang paling mahal tuh yang jenis apa sih, Mas? Di sini sih sekarang belum ada. Yang paling mahal tuh masih di luar sana loh. Karena masih mahal banget. Ya udah, Bun Pan, aku mau langsung pilih-pilih dulu mau adopsi yang mana. Sambil pilih-pilih, tapi Bun Pan jangan kemana-mana dulu ya. Karena abis ini akan ada rekomendasi makanan yang pastinya Endolipa. Dadah!